Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobatku semua. Jadi di depanku ini ada tanaman bunga. Kami biasa menyebutnya dengan bunga tapak dara, atau ada juga yang menyebutnya dengan bunga fincak. Untuk cara perbanyak atau budidaya bisa dengan cara stek. Dan untuk proses lebih lengkapnya silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, langkah pertama, potong batang bunga dengan ukuran kurang lebih 10 cm seperti ini. Langkah berikutnya, tancapkan batang ke lidah buaya dan diamkan selama 10 menit. Fungsi lidah buaya ini yaitu untuk mempercepat pertumbuhan akar. Setelah 10 menit, siapkan wadah berisi air. Gunakan air biasa tanpa campuran apapun. Kemudian, batang cabut dari lidah buaya dan masukkan ke dalam wadah yang berisi air. Dan tunggu beberapa hari ke depan. Oke ya, jadi seperti ini nampak setelah 20 hari. Akarnya sudah tumbuh, tapi masih sangat sedikit. Di hari ke-21 sudah mulai jelas nampak akar seperti ini. Dan di hari ke-22 sudah siap dipindah tanam ke media tanah agar cepat tumbuh dan berkembang. Setelah tertanam seperti ini, jangan lupa disiram dan tunggu berbunga. Selain dengan stek, bunga ini juga bisa ditanam dari biji. Bijinya berada di dalam buah yang seperti ini. Biji yang siap ditanam, dia akan berwarna hitam. Untuk proses dari semai biji ini, nanti akan ku upload di video selanjutnya.
Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.